perkembangan terbaru tentang pokok demokrasi. Kami telah menerima berita terkini dari pihak berkuasa di mana mereka menegaskan yang pokok tersebut akan ditebang tidak lama lagi. Kita kena tebang pokok tu. Pasal sekarang ni musim hujan ribut. Kita takut pokok tu tumbang dan cederakan orang ramai. Ini bukan isu politik. Tahap jangkitan virus influenza A, H1N1 semakin serius. Semua pihak diminta berjaga-jaga dengan mengikuti nasihat ini. Kita nasihatkan orang ramai supaya jangan keluar negara, jangan keluar negeri dan jangan keluar rumah. Dan basuh tangan 3 kali sehari. Kesianlah pokok tu. Dahlah pokok tu tak bersalah. Dia kena tebang pula. Kesian kan, bang? Biarlah. Itu kan cuma sebatang pokok. Atau sepucuk pokok ke sepohon pokok? Sebatang pohon. Sebatang pokok. Penjodoh bilangannya sebatang. Sama saja kan? Betul ke, bang? Iyalah. Sekarang penyakit tu dah merebak dengan cepatlah, bang. Bahaya ni kalau kita keluar. Awak tahu tak kenapa mereka tukar nama selsema khinzir tu kepada influenza AH1N1 tu? Kenapa, bang? Sebab kalau mereka tak tukar nama tu kepada nama yang lebih saintifik, orang akan takut nak makan babi. Maka terjejaslah industri babi dia orang. Oh, ya ke? Tapi awak tak perlu risau. Sementara awak berhenti makan bakutir tu, saya rasa awak takkan kena penyakit tu. Ini perkembangan terbaru kerajaan negeri yang masih cuba merampas balik pengurusan bekalan air. Sekarang, pendapat dari pihak berkuasa. Kalau kerajaan negeri tu nak ambil balik hak air tu, boleh. Tak ada masalah. Tapi, diorang kenalah bayar macam Singapura bayar kat kita. Satu lagi berita nasional yang menarik perhatian media antarabangsa. Seorang ahli speaker Dewan Undangan Negeri telah dipaksa tarik keluar dengan kuat oleh anggota polis. Insiden ini dianggap melanggar proses demokrasi. Sekarang, pendapat dari pihak berkuasa. Pasal dia mabuk. Pasal itulah polis terpaksa bawa dia keluar dewan. Orang mabuk, macam mana nak handle dewan? Kita ni, kalau kita mabuk, bawa kereta pun tak boleh. Bahaya. Tempat ni dah kocak-kacir kan, bang? Bila agaknya kita boleh hidup aman, damai dan sejahtera? Jangan bimbang, baby. Tidurlah. Besok bangun, semuanya pasti beres. Betul ke, bang? Betul. Tidurlah. Amaran dari polis untuk kamu wanita. Jangan ambil gambar atau video lucah bersama teman lelaki anda. Ini adalah kerana ada kes baru di mana seorang wanita berumur 65 tahun menjadi mangsa gambar lucah dan kini dia menjadi sensasi hebat di internet. Dan sekarang, sedikit berita baik. Barack Obama dalam ucapannya di negara-negara Arab telah menyebut nama negara kita sebagai sebuah negara progresif. Ini adalah satu kejayaan yang menakjubkan di mana negara kita telah disebut oleh seorang presiden terkemuka.